Bersama saya, Ustazah Nurul Aina. Selamat datang ke YouTube channel Ustazah. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Ustazah ingin mengajar pelajaran adab yang bertajuk Menuntut Ilmu dan Kelebihannya. Menuntut ilmu diwajibkan kepada setiap orang Islam. Kita hendaklah menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh untuk menjadi orang yang berguna kepada agama, bangsa dan negara. Ilmu pengetahuan boleh diperolehi dengan belajar, membaca buku, berbincang-bincang dan lain-lain. Antara kelebihan menuntut ilmu adalah mendapat kebahagiaan di mana? Di dunia dan di akhirat. Antara kelebihannya pula, orang yang menuntut ilmu tidak akan sesat dan tidak akan menyombong diri. Semakin kita ni berilmu, semakin kita ni tahu siapa diri kita ni. Orang yang berilmu dapat membantu dalam membangun dan memajukan negara. Orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat orang yang berilmu. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini sahaja pengajaran Ustazah. Jumpa lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih.